Kira-kira perasaannya seperti apa di saat diberikan kesempatan untuk mengikuti tes? Yang pastinya perasaan saya sangat bersyukur dan senang karena telah diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan tes untuk mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar ini. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya semoga saya dapat lolos dari tes Kartu Indonesia Pintar ini, dan lebih khususnya lagi untuk Universitas Halmahera kiranya semakin maju dan semakin berkembang. Bersyukur saya diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan yaitu tes untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar kuliah di Universitas Halmahera. Semoga saya bisa lolos dan semoga Unira semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Saat ini ada berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan, Pak? Kalau untuk data yang sementara di Unira untuk tahun yang lalu, itu kita 89 orang, tetapi yang 13 sudah menyelesaikan studi, 12 sudah lewat waktu, sehingga total itu untuk tahun 2019 itu kita ada 84. Nah, kalau untuk tahun 2020 ini diberikan jatah 45. Nah, tapi yang seleksi yang saat ini berlangsung itu 141 yang belum seleksi dan 17 yang tidak memenuhi syarat administrasi, sedangkan yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes adalah 121 orang. Harapan ke depan seperti apa, Pak? Nah, harapan ke depan itu bahwa ketika beasiswa yang diperuntukkan bagi KIP kuliah ini sekiranya bisa dimanfaatkan oleh calon-calon penerima beasiswa KIP yang dia bisa lulus. Jadi ketika dia lulus, dia bisa memanfaatkan peluang ini untuk bisa berkuliah dan bisa menunjukkan prestasi dengan kemampuan daripada orang tuanya. Nah, sehingga harapannya ke depan bahwa yang tembus nanti dia bisa menunjukkan warna berbeda bahwa dia menerima beasiswa KIP dan dia dibantu oleh pemerintah, maka dia harus lebih aktif untuk berkuliah di Unira untuk menyelesaikan studi yang juga kakak-kakaknya sudah pernah melakukan seperti demikian. Kasih, Pak. Unira itu kan jatah yang diberikan oleh Dikti itu kan 20, tetapi ada penambahan kuota tambahan itu adalah sekitar 30-20. Nah, tahun lalu itu tuh punya jatah itu memang 20, tapi dia naik sampai 50. Nah, tahun 2020 ini jatah yang diberikan oleh Wadikti itu adalah 40. Dari 60 dia turun menjadi 45. Nah, tetapi ada satu bantuan beasiswa yang diperuntukkan juga untuk semester 3, 5 dan 7 yang dia berkisar sampai 186 orang. Nah, ini berarti bahwa Unira dari sisi beasiswa ini sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini L2DT yang memberikan kepada Unira. Nah, sehingga dari tahun ke tahun Unira mengalami peningkatan dari sisi beasiswa itu sendiri, tahun 2011 sampai tahun 2020. Untuk hari ini apakah diperuntukkan hanya mahasiswa baru ataukah mahasiswa lama, Pak? Yang pasti untuk peruntukan untuk beasiswa KIP ini kan kita akan seleksi. Jadi tahapan seleksi itu ada seleksi yang pertama dengan tes tertulis, ada seleksi wawancara. Nah, jadi soal menyangkut dengan pendaftaran beasiswa ini itu bisa di tahun 2019 angkatan lulus dengan 2020. Tetapi untuk skala pentaskan apakah 2019 atau 2020 adalah tergantung hasil tesnya. Hasil tes yang diberikan di saat ini dengan tes tertulis dan tes lisan. Ya, untuk beasiswa ini khususnya Maluku Utara, apakah semua universitas mendapatkan, Pak? Ya, yang pasti semua universitas mendapatkan. Jadi yang namanya kampus-kampus di bawah pengawasan L2Dikti itu semua mendapatkan jatah, tetapi berbeda kuotanya. Jadi kuota antara Unira berbeda dengan kuota dari kampus yang lain.